suaranya akan bergaung membungkuk tinggi, mengantar gerak tubuh, bersenandung doa sampai akhir keberadaan. Pukul dan bunyikan gamelan gadon, lantunkan tembang dandang gulo di dalamnya. Aku tak akan berhenti untuk bergerak bercerita tentang keabadian. Bergerak dengan damai, melupakan apa yang telah berlalu. Gesetlah terbak dengan sepasang damainya. Nescaya tubuh yang mulai merapuh ini akan melupakan segala rasa sakit dan penawarannya. Bergerak handayani keabadian. Bukanlah hidup sudah digaris dan ditulis, walau dengan mansi cinta yang mudah pudar oleh air.
sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami lakukan adalah sebuah penghargaan terhadap beliau, guru-guru kami. Beliau adalah dosen-dosen kami, dan beliau adalah para pembina dan penuntun kami. Kami Forum Silaturahmi Sanggar Tari Jawa Tengah, dulu beliau yang membimbing kami ada Bapak Estiriono, ada Dr. Sri Hadi, ada Mas Agung, ada Mas Dedek, dan semuanya yang tidak dapat kami sampaikan tak lepas dari Bapak Dr. Daryono, Bapak Dr. S. Pamardi, ada Mas Jarot Budidarsono, ada Mas Dr. Darmawan Tendijono, dan ada Mas Anggono, beliau yang masih aktif di sekolah tinggi, sekarang menjadi ISI Surakarta. Dan beliau berdua tidak lagi pensiun, tetapi sebagai seniman tidak pernah pensiun. Seperti itu Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segalanya. Yang kedua, kepada Taman Budaya Jawa Tengah, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Forum Silaturahmi sudah berjalan sekitar 5 tahun hingga 9 tahun ini. Dan pada tahun 2023 ini, kami difasilitasi penuh oleh Taman Budaya Jawa Tengah untuk menyelenggarakan gelar tari Jawa Tengah, tentu dukungan dari Dinas Kebudayaan maupun Pariwisata maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari kabupaten kota yang telah mendukung sanggar-sanggar tari di Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam gelar tari Jawa Tengah di Taman Budaya Jawa Tengah ini. Dan kami berharap di tahun 2024 gelar tari Jawa Tengah tetap masih ada.